Halo teman-teman, balik lagi bersama gua si Denny Septiawan. Kali ini kita bakal bermain game Run Simulator. Ya, di game ini kita hanya perlu melanjutkan progres terakhir dari kakek yang kakek dari karakter kita. Dimana karakter kita ini kita bisa mengcustomize karakternya. Dan di sini saya udah mengcustomize karakternya. Kenapa? Karena gue mau mempersingkat waktu dalam membuat karakter ini ya guys. Tapi ini udah sesuai banget dengan apa yang aku mau. Dia berkacamata, gue juga berkacamata guys. Nah, ini udah sesuai banget. Bisa dilihat ini udah pakai hoodie, pakai sandal dan celana kargo. Sudah sesuai dengan setelan gue ya. Yang kenal gue pasti tahu setelan gue gimana ya. Nah, langsung saja daripada banyak basa-basi, langsung saja kita mulai gamenya. Dan di sini kita untuk memberi nama save filenya, kita kasih nama Denny aja ya. Denny gitu. Oke, langsung saja kita mulai gamenya. Oke guys, di sini sudah masuk ke peternakan guys. Tapi gua pakai versi yang update terbaru yang dimana dia pakai Unreal Engine karena gamenya itu berat banget guys. Unreal Engine tuh berat banget. Jadi gua nggak pakai itu. Jadi mohon maaf kalau di versi ini nggak ada kilang minyaknya guys. Tapi semoga aja udah ada tempat lahan untuk bertani ya, bercocok tanam gitu. Nah, untuk di sini saya bakal lakukan tutorialnya. Jadi gua nggak bakal skip tutorialnya dan dari awal permainan gua nggak bakal skip kalau itu gamenya nggak ada hal yang nggak penting, nggak bakal gua skip gitu guys. Kalau ada yang nggak penting gua bakal skip gitu ya. Nah, karena gua kurang paham sama game-game ini, gua minta saran teman-teman yang paham sama game ini untuk memberikan saran kita bakal buat apa gitu guys ya. Nah, pertama kita disuruh ke sini ya untuk membaca surat. Oke. Di sini ada surat, tulisannya Hello Grandchild, hello cucuku gitu ya. Jika kamu membaca pesan ini dan kamu menyetujui untuk melanjutkan progres terakhir si keluarga peternak ya. Ini desolate. Aku tidak mempunyai waktu untuk deal-dealan gitu sama pihak kita ya. Datang ke rumah, aku meninggalkan sesuatu di etik yang akan membantumu. Aku percaya kamu. Your loving grandfather. Dari kakeknya ya pesannya ya. Nah, selanjutnya kita disuruh turn on radio on the wall dan find the tent. Tenda ya. Kita harus menemukan tenda pertama. Oke, di sini kita langsung gini aja. Oke. Misinya sudah selesai. Yang find the tent tuh udah warnanya udah tercentang ya, udah terisi gitu kolom kotaknya ya. Oke, langsung saja kita ke dalam rumah ini ya. Oke, ke dalam sini. Di sini kita hanya perlu menyalakan radio ya. Radio yang ada di dinding ini. Oke. Tapi gua bakal matikan radionya karena gua bakal ngisi gameplay ini dengan musik yang no copyright ya. Takutnya dari radio itu copyright, guys. Jadi gua matikan ya, sengaja gitu ya. Oke, di sini remove the obstacle, find the chest upstairs. Oke, kita harus menemukan remove dulu ya, remove ini, guys. Oke, sudah selesai. Terus tuh kita perlu menemukan patah, guys. Aduh, maaf, guys. Kita hanya perlu menemukan sebuah chest gitu ya di situ, guys. Oke, kita perlu ke situ, guys. Susah nih, guys. Oke, kita ke sini dan oke, di sini ada peluru, senjata revolver ya. Senjata juga sama aja. Duit dan surat. Pertama kita harus membaca suratnya dulu. Kira-kira ini maknanya aja ya. Jadi gua mengartikannya makna-maknanya aja. Jadi kalau ada salah karena bahasa Inggris gua tuh kurang bagus guys. Tapi ya semoga kalian paham ya dengan makna yang maknanya kira-kira sama gitu ya. Ambil revolver ini. Di hutan ada banyak hewan liar yang akan menjadi hambatanmu. Aku mem,
meninggalkan sejumlah uang dan peluru. Oh iya, satu lagi. Kamu membutuhkan sebuah mobil di garasi, at the entrance di sekitar peternakan. Di situ ada sebuah UTV tua. Kamu memerlukan spare part untuk mem oh membutuhkan spare part yang bisa kamu temui di sekitar sini untuk memperbaikinya. Good luck, katanya ya. Oke, kita bakal ambil revolver, peluru, dan uang ya. Dapat uang $500 ya. Oke, selanjutnya kita perlu memperbaiki UTV tua kita dulu ya. Mobil tua kita gitu ya. Itu pemberian kakeknya, guys. Masih agak rusak, jadi kita harus memperbaikinya ya. Spare partnya lepasan, guys. Nah, di sini ada kita disuruh ambil ban 4, tempat kursinya 2, bumper bumper depan 1 dan full tanknya 1, guys. Nah, di sini ada kursi ya. Kita bakal ambil. Kita langsung saja ke sana ya. Oke, kita ke sini, guys. Kita buka pintunya dan kita bakal ke sini untuk memasangkannya. Oke, di sini juga ada ban dekat banget, guys. Jadi kita langsung ambil aja. Di sini juga ada tangki. Nah, langsung saja, guys ya. Yang dekat-dekat dulu karena kalau kita langsung ngambil yang jauh agak ribet, guys. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ambil apa ini ya? Oh, ini bumpernya, guys. Nah, ini dia bumpernya, guys. Bumper depan UTV kita, guys. Oke, kita taruh seperti itu. Dan selanjutnya bannya kurang 2 lagi ya. Bannya kurang 2 dan satu lagi kursi gitu ya. Oke, kita bakal pasang di sini saja langsung, guys. Dan apa ya? Oh ya, teman-teman, gua mau cerita dikit kenapa gua baru bisa upload game play lagi, guys. Kenapa? Karena gua waktu itu terakhir gua upload itu tahun berapa ya? Gua lupa ya. Itu pun video tutorial, guys. Itu sebenarnya tugas kuliah gua, guys. Ya, sebenarnya gua ngelanjutin kuliah gua. Gua berfokus untuk menyelesaikan tugas kuliah gua dan pada akhirnya gua nggak bisa melanjutkan upload video lagi gitu ya. Nah, selanjutnya PC gua nggak terlalu mumpuni gitu ya untuk merekam gameplay lagi gitu. Jadi gua upgrade sebagian nih VGA, motherboard, prosesor, HSF dan VGA-nya udah ya. Ya itu udah gua anu semua ya. Nah, karena udah gua kuliah gua sudah selesai dan PC gua sudah cukup mumpuni, jadi gua memulai kontennya lagi. Semoga kalian suka ya dengan gameplay yang saya berikan gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah dalam mengartikan bahasa Inggris dan gameplaynya kurang menarik gitu ya. Saya minta kritik dan saran kalian gitu biar gua makin berkembang gitu ya. Oke, di sini pick up item untuk mengambil item tekan pick up the item. Ambil itemnya, tahan klik kanan untuk menaruh. Press pencet kiri untuk menyetujui penempatannya ya. Oke, udah paham ya. Nah, langsung saja kita pergi ke gas station gas station ya. Kita mengisi bahan bakar mobil dan juga apa ini namanya? Jerigen kita ya. Jerigen tadi tulisannya. Jerigen ya. Kalau bahasa Indonesianya jerigen, guys. Oke, langsung saja, guys ya. Ini ke sini, guys. Kita ikutin yang warna biru-biru gitu ya. Nanti gua bakal hafalin map-mapnya karena nanti kan nggak ada mapnya gitu ya. Ada sih mapnya. Cuman nggak menampilkan di mana gas station, cuman nampilin gambar gitu doang, guys. Gambar wilayahnya. Oke, langsung turun. Kita langsung ambil saja ini ya. Kita ambil terus kita taruh di sini, guys. Insert terus pencet ini. Oke, kita isi full saja ya. Oke, kita beli, kita ngelayanin sendiri, guys. Di game ini NPC-nya kurang gitu ya. Terus kita masukkan ke sini. Salah, guys. Loh, kok nggak bisa?
Nah, bisa guys. Oh begitu guys. Oke. Kita isi full juga tangkinya. Eh tangki lagi. Jerigennya guys. Dan kita akan langsung saja ya. Kita tunggu selesai. Nah ini langsung jalan aja guys. Nanti lepas sendiri terus kembali sendiri guys. Biarin aja gitu. Oke, selanjutnya adalah progres selanjutnya adalah bicara dengan real estate agent. Real estate ini seperti anu ya, yang kayak apa sih, yang punya bukan punya sih, tapi seperti makelar gitu ya, makelar bangunan atau apa sih, bingung juga gua nyebutnya guys, kayak dealer lah ya. Dealer tapi ini penjualannya kayak rumah, lahan gitu ya. Good day. Apakah kamu owner baru yang owner baru peternakan? Ya kira-kira begitu ya. Aku ingin memberikanmu manual book, this construction manual. Buku ini akan membantumu untuk membangun ulang peternakanmu ya. Keep in mind, construction is only permitted on your ranch territory. Oke, kita disuruh buat peternakan di wilayah peternakan kita aja gitu ya. Oke, langsung saja ya. Kita langsung melanjutkan misinya. Oke. Jadi kita kalau mau bangun-bangun di sini ya. Nih, ada gambarnya, guys. Oke. Selanjutnya adalah kita perlu mendatangi sales person dekat. Oh, kita temui dealer ya. Oke, kita jalan, guys. Oh, belum nyala, guys. Astaga, gua lupa pencet nyalakan mobil, guys. Parah banget ya. Oke, langsung saja kita turun dan kita berbicara pada dealer mobil, guys. Dealer kendaraan ya. Oke, kita ini apa, guys? Oh, dapat apa itu, guys? Welcome. Selamat datang. Di sini kamu bisa membeli mobil atau memodif ya. Untuk semua customer baru, kami kita memberikan diskon ya, memberikan radio cuman $10 untuk customer baru gitu ya. Kamu hanya perlu mengendarai mobilmu ke garasi dan menginstal radio gitu ya. Jika aku ingin membeli mobil, kita tinggal pencet di komputer yang ada di sini, guys. Nah, tapi kita belum perlu mobil ya, karena kita udah punya UTV ini ya. Jadi kita langsung saja mengerjakan radio installed ya di sini, guys. Garasi ya. Oke, kita bakal beli radio. Oke, upgrade. Oke, kita sudah selesai mengupgrade radionya. Selanjutnya adalah kita ke hardware store. Hardware store itu di sana, guys. Oke, ini handlingnya parah, guys. Susah banget ngebelok-belokinnya, guys. Jadi gue kalau mau belok itu harus lepas gasnya, guys. Kocak. Oke, di sini ya. Kita biarin aja kalau orang mau lewat terhalang gitu ya. Kita menghalangi orang untuk lewat, guys. Nggak apa-apa ya. Ini cuman game ya. Nah, di sini kita disuruh apa ya? Tadi kan kita disuruh ke sini. Oh, beli axe, crowbar, dan chip table saw, guys. Oke, kita bakal beli axe, crowbar, dan chip table saw. Oke, kita check out aja. Oh, di sini, guys. Barangnya ada di sini ya. Oke, kita bakal ambil ini dulu satu-satu. Oh, langsung tersimpan, guys. Kalau ini, oh, ini dibawa, guys. Oke, kita bakal bawa chip table saw-nya ini. Kita taruh di sini ya. Kita susun dulu, guys. Nah, seperti ini ya. Sudah, guys. Selanjutnya adalah talk with the seller. Oke, kita berbicara pada penjual ya. Penjual. Mana penjual? Oke, itu dia. Kita langsung saja gaskan ke tempat si penjual ya. Ini bener aja nggak mapnya ini ya? Gua takut salah jalur, guys. Gua nggak tahu mapnya ini. Gua baru main soalnya.
Oke, di situ ya. Kita bakal laju aja sih. Ada apa, guys? Ada rusa, guys. Ada rusa. Kita langsung ambil aja ini. Kita tembak kepalanya ya, guys. Aduh, reload dulu, guys. Astaga. Semoga belum kemana-mana. Karena kalau kemana-mana ribet, guys. Aduh, tuh, tuh. Tembak kemana-mana, guys. Aduh, peluruku terbuang dua, guys. Wah, belum mati, guys. Oh, mati, guys. Oke, langsung saja kita. Oke, langsung ke sana, guys ya. Kita bakal ambil daging rusanya, terus kita bakal pergi ke penjual ya untuk berbicara gitu. Lumayan, guys, dapat daging rusa 2 ya. Cukup lah untuk modal ya. Nanti kita bakal jual di penjual ya. Oke, di sini penjual lagi. Pembeli daging, guys. Sorry, guys. Kalau penjual kayak setauku dia cuman jual barang-barang seperti anu ya, peternakan gitu doang ya. Kalau daging dia nggak beli, kalau nggak salah ya. Karena gua baru main, guys. Gua cuman sempat nonton gameplaynya doang dari youtuber-youtuber lain gitu ya. Nah, langsung saja kita ke si penjual dan kita bakal berinteraksi ya. Nah, di sini dia. Oke, kita berhenti. Kita langsung saja masuk lewat sini ya. Oke, ini apa, guys? Itu apa ya? Kok gua dari tadi nemu itu ya? Welcome to make purchase. Oke, untuk membeli gunakan terminal di ruang ruang sebelah gitu ya. Purchase item. Oh, item yang sudah dibeli ada di luar gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai livestock, wait the view the glossary. To sell item, place. Oh, untuk menjual item, taruh itemnya di luar. Di luar ya. Terus jual menggunakan terminal. Nah, ini terminal yang dimaksud ya. Nah, tunggu dulu. Kita disuruh beli apa? Egg basket dan 2 chicken ya. Ini roaster, ini chicken. Oke. Okay. Egg basket 1, 2 chicken. Oke, okay. Kita beli 2 chicken. Oke. Okay. Sudah ya. Langsung saja kita ambil anunya dulu ya. Sepertinya ambil ayamnya dulu, guys. Oke, okay, kita bakal ambil ayamnya dulu, guys. Kocaknya ayamnya ngambilnya kayak gitu, guys. Dicekik, guys. Tapi nggak tahu ya. Nah, di situ aja lu. Jangan kemana-mana dulu. Nah, ini dia ayam satunya lagi. Gua bakal ambil. Terus kita taruh di situ, guys. Oke, seperti ini ya. Bisa nggak? Oke. Nah, jadi tempat ini bisa ditaruh di. Oke, quest complete. Animal shop-nya udah selesai. Oke. Selanjutnya kita ke peternakan kita ya. Nah, oke, langsung saja ke sini. Aduh, duh. Mobil NPC, guys. Itu mobilnya nggak ada orangnya, guys, kalau aku lihat-lihat ya. Oke, langsung saja kita ke peternakan kita dan kita menaruh ayam dan menyelesaikan misi selanjutnya agar kita bisa memulai progres selanjutnya, guys. Mungkin progres selanjutnya kita bakal buat kandang babi ya. Karena kita bakal beternak babi di sini ya. Oke, nabrak, guys. Seperti yang gua bilang di sini handlingnya berat banget, guys. Enggak kayak game-game balap mobil gitu. Ya beda lah. Ini game bukan game balapan mobil gitu. Jadi wajar aja ya. Oke, oke, ke sini, guys. Oke, selanjutnya adalah chicken pulled out. Oke, kita bakal taruh ayamnya. Ayamnya taruh di mana, guys? Masa taruh di sini? Enggak mungkin ya. Kita taruh di sini. Biarin aja ya. Oke, satu lagi ayamnya kita bakal masukin ke sini, guys. Oke. Selanjutnya grandphone. Grandphone pour food on the pot. Oke, ini. Oh, ini, guys. Untung ada anunya ya. Kita taruh di sini aja, terus gimana, guys? Oh, gitu. Oke, begini, guys. Terus kita bucket phone. Oh, kita ambil ini ya.
bucketnya, terus kita taruh di water font. Oh, sini. Sini ya, guys. Bentar ya. Oh, gitu, guys. Aduh, itu salah, guys. Kita taruh. Oh, begitu ya, guys. Dapat uang $100, guys. Lumayan ya. Small chop blueprint. Oke, kita bakal membuat sebuah small chop ya. Pertama kita bakal gimana? Oh, ada mobil, guys. Kita bakal di sini ya. Kita lihat dulu di mana ya small chop. Oh, small chop. Oh, ini nih, guys. Small chop ya. Kita butuh wood plank 15. Oke, nggak apa-apa lah. Kita bakal buat di sini dulu biar dekat untuk ngantar anunya. Oke, selanjutnya take jerry can. Oh, ini, guys. Ini dia. Oke, kita bakal taruh di sini dulu ya. Aduh, duh, duh. Salah, guys. Maklum, guys, baru pertama kali main jadi naruhnya lupa, guys. Oke, kita bakal taruh di dekat-dekat pohon aja ya. Soalnya ini kayaknya bakal ntar-ntar. Gua bakal hancurin dulu ini sebagian ya. Gua bakal bersihin ini, mengganggu banget. Nih. Oke. Beberapa dulu ya. Terus di sini table saw violet. Oke, kita bakal isi table saw-nya dengan bensin, guys. Nah, selanjutnya wood log proses. Oh, lo gimana ya? Oh, langsung pencet E ya. Langsung, guys. Kocak nih. Terus wood log taken dan taruh di sini. Wah, langsung nyala, guys. Oke, langsung ambil lagi. Kita dekat, untung mumpung dekat ya. Pertama kita buat small chop itu ya. Terus kita bakal buat kandang babi kalau sudah selesai ini ya. Aduh, tuh salah, guys. Salah mulu, guys. Malum, guys, baru pertama kali main game ini ya. Gua ketinggalan sama YouTuber-YouTuber lain ya. Kalian udah tau lah alasannya ya. Sudah gua sebutin juga sebelumnya tadi alasan kenapa gua jarang ngekonten lagi. Nah, ini ya. Oke, langsung saja ambil dan ditaruh di sini ya. Kayaknya belum cukup 15 itu ya. Jadi kita bakal potong gini deh. Kita potong dulu terus gini. Oke. Nah, baru kita ambil ini kalau sudah anu kan. Nah, jadi efisien. Waduh. Lama ya, guys. Harusnya tadi kita beli 2 chip table saw-nya, guys. Aduh, lama, guys, begini, guys. Kita potongin, kita bersihkan ini dulu deh. Yang mengganggu-ganggu gini ya. Ini nggak penting nih. Karena udah roboh nih, ada yang roboh gitu kan. Jadi kita bakal bersihkan dulu ini sambil nunggu kayunya udah selesai dipotong. Sudah selesai, guys. Kita ambil, terus kita taruh lagi di sini. Kita bakal bawa ini juga. Terus potong lagi, taruh di sini lagi. Wah, itu ada rusa, guys. Tapi gua demi ngedapetin daging rusa itu, gua rela korbanin ammo itu 4, guys. Buang sia-sia. Gua nggak tahu caranya pertama ya. Kocak banget, guys. Ini berapa ya? Coba dulu ya. Semoga cukup, guys. Gua nggak tahu isinya berapa. Oh, satu pegangan itu 8, guys. Oke, nggak apa-apa. Ambil lagi, kita taruh di sini lagi. Berarti kita potong dulu semuanya ini, baru kita masukkan ke situ ya, biar cepat selesai misinya dan kita bisa mengerjakan progres yang lain, guys. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini. Oke, kita bakal ambil aja langsung. Oke, begini udah selesai. Sepertinya udah selesai ya. Nah, kan kelebihan 1. 8 tambah 8, 16. Oh iya, bener. Bener ya, guys. Setiap kita ngambil ini nih, dapatnya 8 ya. Satu angkatan itu 8, guys ya. Ntar, guys. Kok jatuh ya? Oh alah, ini belum dinyalain, guys. Nah, selanjutnya ada etik demolished second floor. Demolished first floor. Oh, kita harus menghancurkan rumahnya ya, guys. Yang ini ya. Kalau ini banyak banget, gua bakal skip videonya ya, karena bakal membosankan banget sepertinya buat kalian tonton gitu ya. Nah, ini bakal gua hancurin dulu yang gampang-gampangnya dulu ya, yang di bawah-bawah gini. Ini kecil banget, guys.
Bisa nggak sih langsung gini? Oh, bisa, guys. Wow, bisa, guys. Yang bawa-bawa dulu ya. Yang bisa dihancurin kita bakal klik-klik aja, guys, biar cepet. Wow, bisa, guys. Oh, bisa, guys. Oh, gini aja, guys. Hancurinnya. Biar cepet ya. Nah, gini, guys. Bisa, guys. Oke. Okay. Oh, bisa, guys. Tapi nggak. Sebenarnya harus ngancurin dari atas ya, guys. Karena kalau beneran nanti ambruk, guys. Bawahnya, guys. Waduh, sudah keri banget nih, guys. Hancurin semua ya. Kita hancurin semua, guys. Aduh, duh, duh. Ini bakal kita hancurin dulu semuanya. Oke, sudah hancur. Ini juga kita hancurin, ini kita hancurin. Banyak sih ini, guys ya. Jadi bakal gua skip aja ya, guys. Gua bakal skip videonya ya di bagian sini ya. Oke, kita bakal skip. Oke, guys. Sudah selesai gua gundulin ya di atas. Maksudnya gua hancurin gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita pencet saja ini yang terakhir. Bam, selesai, guys. Misinya ya. Dapat $750 ya. Oke, congratulations. Oke. Di sini kita dapat berapa dolar ya? $1.169.94, guys. Lumayan ya untuk membuat sebuah peternakan babi gitu ya. Jadi kita bakal buat peternakan babi, dan di sini untuk sementara karena ada ayam ya. Ada ayam, dan oh iya, ayam kita belum kita kasih minum, guys. Astaga, nanti ayamnya haus, guys. Haus, guys. Haus, haus, haus. Oke, kita bakal buat tempat minumnya dulu ya. Yang mana tempat minumnya ya? Gua nggak tahu lagi, guys. Oke, kita bakal cek. Oh, ini dia. Small water bowl. Oke, kita bakal bikin di sini saja ya. Pinggir-pinggir aja kali ya. Atau di tengah-tengah, guys. Dekat makanannya. Nanti kalau anu kita kan bakal hancurin juga, guys. Nah, terus kita tutup, terus kita ambil kayu yang sudah kita dapatkan. Nah, tunggu dulu, guys. Tapi kita bakal ini ya. Wih, belum mati, guys. Bensinnya sisa berapa ya? Oh, masih banyak, guys. Kayaknya nggak bakal berkurang kalau kita nggak gunain ya. Nggak tahu ya. Tapi semoganya seperti itu. Biar gua nggak rugi-rugi amat, guys. Kalau rugi-rugi amat itu, waduh, kacau, guys. Kita ambil ini lagi, terus kita tungguin, guys ya. Kita bakal grinding kayu saat gua off air ya. Gua bakal buat peternakan ini sebesar semewah mungkin, guys. Berbeda dari para youtuber-youtuber lainnya, tapi gua nggak tahu bagusan mana. Tapi gua bakal berusaha semaksimal mungkin ya membuat peternakan yang lebih bagus, guys. Biar kalian suka gitu ya. Aduh, jatuh, guys. Oke, ini udah cukup 8. Oke, ini kita butuhnya berapa ya? Oh, 6 doang, guys. Aduh, aduh. Tutup, guys. Tutup, guys. Ntar ya. Kita bakal ambil ini, terus kita isi. Nah, sip. Oke, ini udah terisi, guys. 77 ya. Oh ya, pas sudah ya. Jadi ayamnya udah minum ya. Kita bakal ambil lagi ini, terus kita taruh di sini saja, guys. Terus kita bakal potong semua ini ya. Kita ambil ini yang kecil-kecil dulu ya, biar nggak mengganggu, guys. Dapatnya satu doang kalau kecil, guys. Oh, rugi banget nih. Hilang lagi, kocak. Dapat satu, biasanya dapat satu. Ini udah kecil, nggak dapat apa-apa, guys. Hilang, guys. Kocak, kocak. Tapi nggak apa-apa ya. Kita bakal ambil semua kayu yang ada di sini. Untuk pertama, gua bakal... Oh iya. Gua bakal... ntar. Ini gua bakal tebang dulu biar bisa gua buat tempat ya. Denah tempat. Tempat anunya gitu. Tempat kandang babi ya. Pertama kita taruh semuanya dulu di sini. Kita bersihkan dulu ya, guys. Di sini. Oke. Kita bakal buka ini. Pertama, untuk pertama kita bakal buat yang kecil-kecilan aja. Jangan terlalu besar karena gua nggak mau, bukan gua nggak mau, tapi kita lihat dulu ya. Ini udah pas belum? Gua kalau besar takutnya anu, guys. Takutnya belum bisa gitu ya. Bukan belum bisa sih, gimana ya ngomongnya? Aduh, kayaknya dibuat agak pendek aja, guys.
Oke, kita bakal buat ups. Oh, gini-gini. Kita turunin ya. Tapi jangan terlalu pendek juga, guys. Nanti babinya lepas, guys ya. Oke, mungkin segini. Terus tuh ininya juga semuanya. Ini kok nggak nyambung, guys? Nggak bisa terikat, guys dia. Oh, di sini bisa, guys. Kalau di sini bisa, guys. Nah, begini ya, model kotak aja ya. Kotak gini ya, kira-kira seperti ini, guys. Aduh, nyambung lah. Kayak nyambung nggak? Oh, nyambung, guys. Kita putarnya tuh, oh begini, guys. Gini ya. Gua bakal buat dulu begini, kira-kira kemana ya? Gini udah cukup nggak sih, mereng ya? Gua nggak tahu sih, mereng apa enggak. Kita coba tes dulu ya. Ya, kecil banget, guys. Oke, begini ya. Oke, kita sambungin. Bikin kotak aja dulu ya, guys. Gimana, guys? Kotak aja ya. Untuk sementara waktu kita bakal bikin yang kotak-kotak aja ya. Oke. Ini kotak juga menuju begini aja ya. Oke. Kotak kotak 4 kali 2 kali 2 aja sebelumnya mungkin ya. Cukup ya? Cukup ya, ini 4 kali 4 ya. Kira-kira udah cukup lah ya. Untuk kandang babi yang pertama kita nih, nggak usah terlalu besar ya. Satu ini pintu ya, untuk pintu, waduh, waduh, kurang lebar, guys, ternyata. Tapi nggak apa-apa ya, kayaknya nggak apa-apa, guys, nggak bakal lepas ya. Semoga, karena susah banget, guys. Oh, ini mereng, guys, sepertinya mereng, guys. Oke, berarti, aduh, enggak, guys, kayaknya yang ini, guys. Oke, gua bakal hancurin dulu. Ini gua bakal hancurin juga. Mereng, guys. Susah ya ternyata. Bentar ya. Kita bakal coba lagi. Gini, terus gini. Kita bakal simetriskan dulu sih. Gua bakal di sini, berdiri di sini, terus gini ya. Gua bakal ngatur dulu. Oke, begini ya. Oke, maju. Udah ngunci nggak? Belum, guys. Ribet amat nih. Gini ya. Oke, gini aja, guys. Semoga udah pas ya, udah pas lurus. Oke, biar gua nggak ngecek-ngecek lagi gitu. Mungkin ini, kalau ini dari dalam, guys, baru ngunci dia ya. Oh, enggak, guys. Oh, ini nih. Oke, gini ya. Semoga pas ya, guys. Kalau nggak pas lagi nih bingung. Oh, pas, guys. Alhamdulillah ya. Oke, kandang babi ini ya. Sementara bakal gua bikin kecil-kecilan aja. Ini, guys, gabung, guys. Aduh. Oke. Ah, aduh, salah, guys. Ah, jadi, guys. Ah, jadi lagi. Oke, di sini kita masukkan kurang satu plank lagi. Setelah kita membuat kandang babi ini, kita bakal buat kita bakal bawa babinya ke sini ya. Kita bakal beli babi betinanya. Kalau cukup kita beli babi betina 2. Satu-satu aja dulu ya, karena kandang babinya agak kecil, guys. Nanti kita bakal perbesar lagi kandang babinya ya. Oke. Nah, jadi babinya itu kayaknya kalau cukup sih 2 ya. 2 per 1. Betinanya 2. Jantannya 1, guys. Biar dia beranak pinak dan gua dapat anaknya untuk induknya yang sudah besar banget, gua bakal potong dan kita jual dagingnya. Tapi mungkin kita bakal olah dulu ya, biar keuntungannya berlipat-lipat gitu, guys. Kita gabung ini terus ini, itu kurang berapa? Kurang 3 ya. Oke, kita bakal tebang pohon lagi yang dekat-dekat sini dulu, karena gua bakal memperluas nantinya bakal gua perluas ini ya, kandang babinya. Nah, kita bakal potong semuanya. Ini daerah-daerah sini bakal gua bersihkan dulu, guys, karena gua bakal buat kandang lebih besar di sini ya. Gua nggak bakal jauh-jauh banget buatnya, yang penting udah cukup buat babi-babi dan kambing, sapi gitu ya. Yang penting cukup lah untuk mereka ya. Aku mungkin ini bakal gua anu, guys, gua bawa dulu ya. Ini pick up dulu, kita taruh di sini dulu, guys.
Selanjutnya ini bakal gua ambil setelah itu sudah selesai. Oke, sudah selesai, kita bakal dorong bawa ke sini karena biar gua nggak mindah-mindahin kayu lagi ya. Nah, begini guys. Aduh, salah, belum dinyalain, guys. Nah, gini ya. Jadi gampang gitu ya. Gua nggak perlu keliling-keliling ngambil kayu lagi gitu. Aduh, salah, guys. Nah, seperti ini ya. Nah, sip. Ini lagi. Gua bakal potong semua kayu yang sudah gua tebang ya. Oh, itu ada satu, guys. Tapi tunggu dulu ya. Oke, di sini lama banget, guys. Harusnya gua beli chip table-nya 2, guys. Astaga, kocak banget ya. Gua salah, guys. Harusnya beli 2 gitu ya. Minimal 2, guys. Minimal 2 biar cepet kita motong-motong kayak gini. Nah, ketemu malam lagi, guys, nanti, guys. Ini udah jam 3 lewat, guys. Ini gara-gara motong kayu beginian doang, guys. Kayaknya gua bakal beli dulu, guys. Beli pemotong kayu dulu kali ya, sama babi gitu kan. Babi kan bisa, oh, babinya nggak bisa 2-3 sekaligus, guys. Gua lupa itu ATV, UTV-nya itu nggak bisa bawa 3 babi gitu, guys. Jadi gua bakal belinya, oh, itu 7, guys. Gua bakal beli 2 dulu ya, satu jantan satu betina gitu ya. Oke, cukup deh. Oke, ini satu butuhnya 6 lagi. Terus kita bakal langsung pergi untuk membeli ini ya, pemotong kayu lagi ya. Ini dapatnya 2 doang lagi, guys. Waduh, lama banget nih. Kacau nih, gua bakal langsung beli aja, guys. Kalau nungguin itu kelamaan. Oh, ini belum, guys. Kita taruh aja di atas ini ya. Place item. Oke, gini. Oke, langsung saja. Oh, ada daging, guys. Gua lupa jual, guys. Langsung saja ya, kita bakal sekalian jual daging ini dan kita bakal langsung ke hardware store dan hardware store dulu kali ya. Biar cepat selesai, guys. Pemotongan kayunya, guys. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi, guys. Ini aja motong kayu sampai mau malam lagi, guys. Mau ketemu malam lagi. Ini udah jam 4, guys. Nah, pertama gua bakal jual daging ini biar gua dapat uang untuk membeli mesin gitu ya. Nah, gua bakal jual. Di sini ada pork meatball dan chicken yang harganya lumayan mahal. Lumayan sih, dapat 3 daging dapatnya $45, ya cukup lah. Nambah-nambah ya. Oke, kita langsung saja pergi ke hardware store. Kalau hardware store kalau nggak salah di sana ya, guys. Ini langsung saja kita ke sana, guys. Like-nya kita nyalain nggak, nggak usah. Aduh, hampir terbalik, guys. Pada rusak lagi, tapi nggak usah lah, nggak apa-apa lah. Gua nggak mau dulu ngekill rusaknya, guys. Gua bakal beli ini dulu. Oke, mungkin gua bakal ke tempat penjual ternak ya. Gimana, guys? Gua bakal ke tempat ternak juga nih, sepertinya ya. Karena, apa itu, guys? Suara apa itu, guys? Waduh, mobil gua ditabrak ini, guys. Kacau, guys. Waduh, 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 mobil gua, woi. Kacau, ditabrak, guys. Parah. Semoga nggak kenapa-kenapa. Waduh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, guys. Aduh, duh. Hampir terbalik, guys. Nah, selanjutnya kita pergi ke untuk membeli babi ya. Babi itu dibelinya di mana ya? Di atas ini kalau nggak salah. Oh ya, benar. Di atas ini, guys. Oke. Nah, ini belok ke kiri ya, benar, guys. Gua udah mulai hafal nih, guys, map-mapnya ya. Gua udah hafal tempat penjual-penjualnya, guys. Nah, selanjutnya kita nyalain lampunya aja, guys ya. Soalnya agak gelap, guys. Menurut gua agak gelap, tapi ya mungkin kalau kalian nonton mungkin beda mungkin ya. Nggak tahu ya. Tapi kita parkir di sini aja, terus kita turun. Ini kita taruh di bawah dulu, guys. Aduh, tuh. Taruh dulu ya. Terus kita bakal beli babi pig male. Oke, ini babi cowok, pejantan, dan ini betinanya, guys. Oke, kita check out. Cukup ya duitnya. Sisa $415. Oke. Oke, bisa. Oke, udah paham ya. Kita perlu begini ya.
kita taruh di sini, guys. Oke, taruh segitu ya. Oke, sini lu, sini. Oh, kita belum beli makanan, guys. Kocak. Makanannya juga ada di sini nggak ya? Gua cek dulu deh. Makanan, oh ada, guys. Bag of wheat ya. Oke, water of tanknya mungkin belum perlu ya. Cooler, sepertinya gua butuh ya, butuh satu aja deh. Jadi sisa uangku $289 ya, lumayan lah. Nah, selanjutnya kita taruh dulu, ambil dulu ini, kita taruh di atas babinya, guys. Setahu gua bisa, guys. Atau di atas ini bisa nggak ya? Bisa, guys. Harusnya bisa, guys. Oh, di tengah sini bisa, guys. Oke, ini lagi, taruh tengah bisa nggak? Di atas babi? Ya nggak bisa, guys. Ya, PR nih. PR nih. Kok kagak bisa nih, guys? Waduh, kacau nih, guys. Kacau, guys. Wah, kita buka dulu ini, guys. Wah, kacau, guys. Kacau nih. Wah, kacau, guys. Kacau, kacau. Ini masa gua harus balik bolak-balik sih, guys? Atau coolernya gua tinggal dulu ya. Oke, coolernya mungkin gua bakal taruh di sini dulu. Dan terus ini kita bakal ambil. Bisa nggak, guys? Waduh, nggak bisa, guys. Kacau nih. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Nggak bisa, guys. Nggak bisa ditaruh di atasnya lagi, guys. Wah, kacau nih, guys. Oh, tadi bisa, guys. Kalau nggak salah lihat, bisa, guys. Ah, bisa, guys. Alhamdulillah, dari tadi, guys, gua udah deg-degan bakal nggak bisa di... Oh, aduh, makanannya belum, guys. Gua lupa, bisa nggak? Oh, bisa, guys. Alhamdulillah, bisa, guys. Jadi, gua nggak perlu bolak-balik ya. Salah. Gua nggak perlu bolak-balik, dan karena udah bisa, guys. Alhamdulillahnya bisa, guys. Gua cari celah, pencet-pencet mouse gua pencet-pencet, guys. Dan akhirnya bisa ya, untungnya bisa, guys. Jadi, gua nggak perlu bolak-balik mengambil barang yang kita beli, guys. Capek ya, kalau disuruh bolak-balik tuh capek, guys. Dan pasti kalian juga bosan gitu ngelihat gua bolak-balik bawa mobil beginian, guys. Babi yang jantan itu yang mana? Oh, kelihatan, guys. Bedanya kelihatan ya. Jadi kalau gua mau ngekill lagi, mau motong babi, gua bisa melihat perbedaannya gitu ya. Tuh, ada kan kelihatan ya perbedaannya ya? Kelihatan dong. Oke, langsung saja kita selesaikan kandang babi kita di sini ya. 2x2 nggak apa-apa ya. Nanti kita bakal perbesar lagi. Oke, ini dulu ya. Oke, kita taruh aja begitu. Terus ini kita bakal taruh di sini. Oh, sudah sore banget nih, guys. Terus kita bakal ambil ini jerigannya tadi ya. Terus kita bakal isi. Waduh, terbalik, guys, itu, guys. Nggak apa-apa lah. Nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Nggak bisa nih, guys. Harus benar nih pemasangannya nih. Gini ya. Gini kah, guys? Oh, salah, guys. Terbalik, guys. Nah, seperti ini ya, biar cepet, guys. Nah, ini udah gua isi semua gitu. Oh, ini lagi, guys ya. Ini kita nyalakan. Udah. Turn on, turn off. Oke. Sudah ya. Nah, langsung saja kita ke sini. Langsung dua, guys ya. Nah, ini kalau begini lebih cepat, guys ya. Progresnya lebih astaga kepencet, guys. Kayak gini ya. Kita taruh, terus kita ambil ini, kita taruh. Ya. Nah, gini ya, guys. Nah, kita ambil ini, terus kita pencet sini, taruh, terus kita ambil lagi. Kan gini cepat, guys ya. Jadi kita nggak perlu berlama-lama untuk mengumpulkan kayu yang ribet banget ya. Pemotongannya cukup ribet, guys ya. Nah, kita kumpulin semuanya. Oke, cukup. Ini udah cukup ya. Nah, sudah selesai, guys. Selanjutnya kita bawa babinya dulu ya. Nah, pertama ini. Belum, guys. Gua lupa sesuatu. Gua harus buat tempat makan babinya dulu ya. Di sini kali ya. Oke, ini. Food truck, water bowl. Oke, ini ya. Sepertinya kalau untuk babi sepertinya yang besar-besar ya. Oh, iya, ini.
karena itu untuk ayam, guys. Nah, taruhnya di tengah-tengah ya, biar babi dan babinya nggak kemana-mana gitu. Oke, selanjutnya water bowl-nya kita taruh di pinggirnya gini ya. Oke, udah ya. Kita bakal ambil kayunya lagi. Aduh, kita bakal ambilin ini. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada, guys. Kita taruh aja di situ. Oh, kurang, guys. Waduh, malam, guys. Ntar ya, guys. Kita selesaikan dulu ya, satu per satu ini ya. Kita selesaikan. Tapi kalau gua nggak betah ngelihatnya, pasti kalian nggak betah juga gitu. Jadi gua bakal tidur ya kalau benar-benar nggak bisa kelihatan sama sekali gitu ya. Karena kalau di jam segini oh, atau gamanya gua naikin dulu, guys. Gamma. Oh, ini gamma ya. Gamanya 1,9 aja ya. Coba kita cek ya. Oh, ini udah cukup nih. Nah, seperti ini ya, guys. Kita taruh lagi di sini. Biar cepet ya, guys. Progresnya selesai. Nah, ini langsung kita potong gini, guys. Nah, langsung terpotong gitu. Enak banget nih, guys. Mudah gitu ya. Nah, langsung kan. Oh, banyak, guys. Ternyata di sini belum gua. Oh, gini. Ini berarti kita pindahin lagi, guys. Maunya kita pindahin ya. Oke, sepertinya ini bakal gua pindahin, guys. Nah, ini ya. Gua bakal pindahin ke sini. Terus gamanya gua bakal nggak nyaman, guys. Kalau gamanya tinggi itu nggak nyaman ya. Gimana kalau 1,7 aja? Udah cukup nih. Ah, ini sepertinya udah bisa tidur ya. Udah nggak nyaman nih kelihatannya. Udah mengganggu banget nih kalau udah gelap banget nih. Di jam 20 apakah sudah bisa tidur? Coba kita tes. Oh, bisa ya. Di jam 20 ya. Jam 20 itu berarti jam 16, 17, 18, 19, 20, jam 8, guys. Oke. Langsung saja. Gua lupa, guys. Bayangin aja gua lupa, sampai lupa gitu jam-jamnya. Kocak, guys. Nah, kita taruh di sini lagi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, gini kan gampang nih, guys. Waduh, lupa nyalain dulu, guys. Nah, ini kan gampang, guys. Nah, kita ambil. Nah, langsung gitu ya. Oke, gini aja. Taruh. Sementara ini, oh, masih ada kayunya, guys, di situ ternyata. Nggak kelihatan ya kalau malam tadi. Kocak banget nih. Oke, begini ya. Kita taruh semuanya, kurang dua lagi, guys. Nah, ini kita bakal ambil lagi. Terus kita taruh sini. Terus kita ambil. Terus taruh di sini lagi. Terus kita ambil. Ah, sana, guys. Gua lupa, guys. Tinggal ambil. Gua harus anu ya, fokus ya. Menyelesaikan progresnya harus fokus, guys. Nah, ini kita ambil, terus kita taruh lagi di sini. Cepet ya, guys. Kalau begini lebih cepet ya, lebih efisien ya. Secara waktunya kita lebih efisien ya. Walau kita berkorban cukup banyak sih. Waduh, terang banget, guys. Kita kurangin dulu ya. 1,5 lah. Oke. Semoga kalian nyaman aja ya nontonnya begini. Gimana ya? Oh, lampu, guys. Lampunya pantesan terang banget nih. Ini kita turun, guys. Apa keterangan ya, guys? Gua nggak tahu sih. Semoga aja nggak keterangan banget ya. Nanti kalau gua nontonnya keterangan, gua bakal di gameplay berikutnya gua bakal kurangin ya gamanya ya. Oke? Oke, guys. Ini tinggalin dulu deh. Kita masukin aja dulu babinya, guys. Ini kita buka, terus kita bawa pull. Wah, lari-lari, guys. Waduh, cepet banget, guys. Sini lu. Waduh, kencang banget larinya, guys. Oke, lu tinggal dulu sini. Gua bakal ambil pasangan lu. Gua taruh sini. Waduh, waduh, kabur, guys. Cepet banget, guys. Astaga, kocak babinya nih. Lu mau makan kagak? Aduh, kacau ya. Sini lu, masuk dulu. Oke. Kita lanjutkan ini pemotongan kayunya. Kita selesaikan dulu semuanya, guys. Nah, seperti ini ya. Aduh, kepencet lagi, guys, guys. Oke, kita bakal ambil turn on dulu, terus kita install. Kita ambilin semuanya, ambil. Semoga air yang di dalam itu cukup ya, guys, untuk babinya ya. Oh, kurang dua lagi, guys. Nah, ini cukup ya. Oke, ini cukup, guys. Nah, oke, makanannya, aduh, gua lupa ambil makanan untuk
ayam guys. Astaga, gua lupa guys. Waduh, 2.10.1.7. Oh, berarti untuk babi makannya tempat makannya banyak guys. Ayam gua mana? Wah, ayam gua bertelur guys. Wah, ada telurnya guys. Waduh, waduh kacau nih. Wah, ada ayamnya guys. Oh, masih ada ya. Air air di ayam masih cukup. Kita bakal ambil juga telur ayamnya. Terus kita bakal isi dulu ini. Fit, fill. Oke, udah cukup ya. Segitu dulu ya. Cukup ya, semoga cukup ya. Oke, kita bakal potong dulu semua kayu yang udah kita tebang ini, agar kita bisa melanjutkan progres membesarkan peternakan kita guys dengan cepat ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, kita ambil. Waduh, jauh guys naruhnya. Oke, mungkin gua bakal ambil dulu ini. Nah, begini ya. Aduh. Nah, kita tunggu ini terus kita bakal ke sana ya. Dekat-dekat pohon gitu karena gua bakal tebang pohonnya. Oke, ini kita tinggal dulu terus tuh ini itu sudah cukup. Oh iya, kita bakal ambil telurnya ya. Telur ayamnya. Karena ayam gua udah bertelur, guys. Waduh, mantap banget, guys. Begitu aja. Ih. Apa ini, guys? Coba gua lihat. Lampunya. Astaga. Tai ayam, guys. Kocak. Gua nggak tahu, guys. Itu gua kira telur telur hitam gitu ya. Ternyata tai ayam. Kocak banget, guys. Gua nggak tahu, guys. Waduh, ayamnya makanannya habis ya. Itu gua oh, gua bakal buat makan tempat makan ayam ya. Gua bakal buat tempat makan ayam sementara. Salah ini. Lain ini. Small. Oke, ini ya. Aduh. Lain guys, kita buka dulu terus kita tutup terus kita buat tempat makan ayam ya di sini ya. Oke, kita luruskan. Oke, di sini ya. Oh, kita butuh 6 ya. Oke, sepertinya udah cukup sih yang di situ ya. Ini kita ambil ini berapa ya, 1 2 3 4 5 6. Oh ya, pas cukup ya. Cukup ya guys, kita bakal langsung buat tempat makan ayamnya biar tempat makan ayamnya itu nggak di situ ya. Oke. Mungkin setelah ini apa lagi ya? Ini udah cukup ya. Sementara kita tempat ayamnya di situ dulu karena ini gua takutnya kalau gua masukin ke sini ayamnya lepas guys takutnya. Atau gua buka aja gitu nanti. Tapi telurnya nanti kemana-mana guys. Tapi enggak ya. Nggak tahu sih. Kita coba dulu ya. Kita bakal coba ya. Oke. Kita bakal tapi makanannya di sini, guys. Kocak. Ntar. Aduh, hampir keluar ya, guys. Oke. Mungkin progres dari gameplay Run Simulator gua cukupin sampai di sini aja dulu. Yang di episode pertamanya. Mungkin kedepannya bakal gua kembangin lagi untuk kandang babinya. Dan ini makanannya kurang ya. Kan makanan babi berarti episode kedepannya gua harus mempertimbangkan untuk membawa banyak pakan ternak ya. Pakan ternak dan air ya. Sepertinya itu kita butuhkan banget ya. Nah, oh, astaga berak dia guys. Kocak. Mau closing malah ada nemu tai guys. Kocak, ini harus dibersihkan terus ya. Oke, mungkin itu cukup sekian dulu ya video gameplay dari gameplay dari gua. Kedepannya gua bakal kembangin peternakan ini dan gua butuh saran banget kepada teman-teman yang paham sama game ini ya, karena gua baru main game ini. Kedepannya ya, kedepannya gue bakal tetap upload, insya Allah. Doakan gue sehat selalu dan semoga teman-teman semua diberikan juga kesehatan dan rezeki yang lancar ya. Amin. Cukup sampai sini saja. Gue Denny Septiawan pamit undur diri. Bye-bye.